dipersembahkan oleh You gave me nothing. You gave me nothing but the blues. You gave me nothing. Nothing but the blues. You gave me nothing but the blues, but baby, still I go for you. You give me nothing, nothing but the blues. You give me nothing, baby, nothing but the blues. You give me nothing but the blues, but baby, still I go for you. You always lied to me, you always been untrue. Give me nothing but the blues, but baby, still I go for you. Selamat malam, hadirin di studio dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya, Rode Asyari, dan juga rekan saya, Cheryl Tansil, untuk menemani Anda di sini dalam sebuah event spektakuler Kick and the Heroes 2013. Iya, betul sekali. Dan bertepatan juga dengan ulang tahun ke-7 Kick Andy, Kick Andy akan kembali memberikan penghargaan kepada para anggota masyarakat yang sudah menjadi pejuang-pejuang kehidupan di negeri kita ini. Betul sekali, namun untuk lebih mengetahui apa sebenarnya Kick and the Heroes itu, dengan hormat kita akan mengundang ke atas panggung Andi Fnoya. Hadirin di studio dan penonton di rumah yang saya cintai, 7 tahun sudah usia Kick Andy. Dan selama 7 tahun saya bertemu dengan berbagai tamu silih berganti. Mulai dari rakyat kecil sampai orang-orang yang punya kekuasaan di negeri ini. Selama 7 tahun pula saya belajar banyak dari setiap tamu yang hadir di Kick Andy. Mereka orang-orang istimewa yang bersedia berbagi cerita pengalaman hidup di acara Kick Andy. Sebagian besar tamu saya adalah orang-orang kecil, rakyat biasa, orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Bahkan sebagian
dari mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keterbatasan. Tetapi justru di dalam keterbatasan itulah mereka berbuat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka. Bahkan untuk itu mereka rela mengorbankan waktu, pikiran, perasaan, bahkan materi mereka. Tidak jarang mereka mendapat cemoohan, mendapat penolakan, bahkan tidak jarang ancaman bagi orang-orang di lingkungan tempat mereka berada. Tapi justru disitulah kualitas pribadi mereka diuji. Maka hari ini izinkanlah saya mewakili program Kick Andy dan Metro TV memberikan penghargaan kepada para pahlawan yang bekerja dalam sunyi. Pahlawan yang jauh dari sorotan kamera dan puja-puji. Merekalah pahlawan yang sebenarnya. Nah, siapa saja pahlawan pilihan Kick Andy untuk tahun 2013 ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Di tengah kelengkaan sikap dan sifat peduli pada orang lain di zaman ini, Kick Andy berhasil menemukan banyak inspirator dan motivator yang berkarya nyata di tengah masyarakat Indonesia. Dianggap perlu adanya sebuah apresiasi pada perjuangan dan pengabdian mereka. Maka sejak tahun 2009, kami mulai memberikan anugerah Kick Andy Heroes kepada tokoh-tokoh terbaik di negeri ini. Dan kali ini adalah ajang kelima Kick Andy Heroes sekaligus menandai ulang tahun program Kick Andy ke-7. Ya, 7 tahun sudah Kick Andy hadir di layar kaca Anda. Berbagai kisah telah kami sajikan ke hadapan Anda. Kisah-kisah yang penuh inspiratif, kekuatan, dan harapan dari para narasumber pilihan. Para narasumber telah menjadi pejuang kehidupan dengan caranya masing-masing. Mereka telah membagi inspirasi dan motivasi dengan kita semua. Tahun ini, kami telah memilih 17 pejuang dari sekian banyak narasumber yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima penghargaan Kick Andy Heroes 2013. Para calon penerima award ini adalah yang sudah memiliki pengalaman berkarya dan karya nyatanya memberikan dampak pada lingkungan di sekitarnya. Untuk pemilihan para pejuang itu, kami mempercayakan kepada Komarudin Hidayat, seorang cendikiawan sekaligus Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Budiawan Mudi Sutrisno, serta seorang aktivis sosial Veronica Kolondam. 3 finalis bersama tim Kick Andy secara berhati-hati mendalami setiap calon untuk memilih 7 orang yang dianggap paling layak mendapat gelar Kick Andy Heroes. Dan inilah malam penganugerahan Kick Andy Heroes 2013. Ia bisa mengubah seorang anak penggembala kambing jadi juara dunia. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, buktikan spiritmu. Ku awali hariku dengan Fatigon Spirit, multivitamin untuk menjaga stamina, agar aku terus produktif hingga bisa meraih sukses. Dan aku harus selalu bersemangat, karena sukses yang sesungguhnya adalah bila kita bisa berbagi kepada yang lain. Spiritku adalah Fatigon Spirit. Buktikan spiritmu. Fatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Luwak White Coffee, nyaman di lambung. Luwak White Coffee, paling cocok buat aku. Luwak White Coffee, kopi putih pertama yang nyaman di lambung.
dapat diminum setiap hari. Luwak White Coffee, teman kerjaku setiap hari. Ayo ke kantor pos. Ismail. Iya, Pak. PIN-nya? Ini, Pak. Junaedi. Nggak percaya amat sih. Uangnya langsung dikirim ke rekening ibu saya ya. Kirim uang. Langsung tunai atau lewat rekening. Nggak di kantor pos. Bang Toyibnya mana, Bu? Belum pulang juga. Jual barang Anda cepat, mudah, dan gratis hanya di tokobagus.com. Jual beli bagus hanya di Toko Bagus. Tambling Wildlife Nature Conservation, tempat yang memiliki keanekaragaman hayati, merupakan daerah konservasi dan rehabilitasi, memberdayakan lingkungan sosial demi kelestarian bumi kita. Saya Triano, peraih medali perak angkat besi Olimpiade London 2012. Saya Eko Yuli Irawan, peraih medali perunggu angkat besi Olimpiade London 2012. Untuk jadi juara perlu latihan keras dan makan makanan bermutu. So nice, makananku. JMS juara. Makan so nice. So nice, enak bermutu. So nice, makanan para juara. Sebagai jurnalis, ada nilai-nilai yang harus terus kita jaga. Salah satunya adalah aktualitas. Tak hanya tentang kecepatan, tapi juga fakta dan kebenaran. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, believe that in my life I will see.
An end to hopelessness of giving up, of suffering. So if we all stand together in one time, then no one will get left behind. Stand up for love. Stand up. Stand up and hear me sing. Lea Simanjuntak, Stand Up for Love. Lagu tadi sekaligus akan mengawali penganugerahan Kick and the Heroes 2013 malam hari ini. Ya, berjuang demi cinta ya, Stand Up for Love. Baiklah hadirin dan pemirsa, untuk pertama kali ini kita akan panggil seorang panelis tetap Kick and the Heroes sejak 5 tahun yang lalu. Dia ini adalah seorang ahli filsafat, juga seorang rektor, dan juga seorang penulis. Hadirin dan pemirsa, kita sambut bersama Bapak Komarudin Hidayat. Selamat malam, hadirin di studio dan para pemirsa di rumah. Sosok mantan atlet yang satu ini sangat menakjubkan bagi saya. Bayangkan, dengan modal semangat dan alat-alat bekas saja, ia bisa melatih anak-anak kampung dan berhasil. Ia bisa mengubah seorang anak penggembala kambing jadi juara dunia. Ia bisa mengubah kehidupan banyak keluarga di wilayahnya menjadi lebih baik secara ekonomi karena prestasi anak-anaknya itu. Inilah kisah tentang dunia angkat besi di Metro Lampung. Siapa yang menyangka bangunan yang nampak seperti gudang barang bekas ini sebenarnya adalah sasana olahraga angkat besi? Dan secarik guntingan koran yang tertempel itu bukan hiasan belaka. Di dalamnya adalah foto atlet nasional angkat besi yang lahir di sasana Riot ini. Di sasana Metro Lampung inilah anak-anak SD hingga SMA berlatih dengan alat seadanya dan meraih mimpi untuk menjadi atlet angkat besi. Kurang lebih 25 orang anak yang bergabung dalam sasana ini. Mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun mereka bertekad menjadi atlet nasional untuk merubah kehidupan keluarga mereka. Adalah Yon Haryono sosok di balik kesuksesan anak muda berbakat itu. Pria kelahiran Lampung 16 Februari 1969 ini adalah pendiri sekaligus pelatih sasana Metro Lampung ini. Dulu, Yon adalah juga seorang atlet nasional. Namun karena cedera siku yang menimpanya memutuskannya untuk berhenti menjadi atlet. Namun hal itu tidak memadamkan semangatnya untuk mempopulerkan olahraga angkat besi di kampung halamannya. Maka di tahun 2000, Yon memutuskan untuk membangun sasana Metro Lampung di atas tanah pinjaman dan dengan bantuan swadaya masyarakat, pinjaman alat bekas dari temannya mantan atlet serta bantuan dana dari berbagai pihak. Meski dengan keterbatasan, tapi Yon bisa membuktikan keberhasilannya memotivasi anak-anak di kota kecil ini hingga berhasil dan berprestasi.
Eko Triatno adalah anak didik Dion Haryono yang bisa berprestasi hingga jenjang internasional. Dan hingga kini, Yon masih terus melatih bibit-bibit baru di sasanannya yang juga baru. Hadirin dan pemirsa, kita sambut dengan bangga Yon Haryono asal Lampung sebagai Kick and the Hero 2013. Hadirin dan pemirsa, penghargaan Kick and the Hero ini dipersembahkan oleh Extra Joss. Selamat malam para hadirin di studio. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Metro TV dalam acara Kick and the Hero, kepada kru Metro TV yang mau hadir meliputi di acara Angkat Besi Kota Metro. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dharma Surya, Ketua Umum PB Papsi 2000-2005. Terima kasih. Aktivis satu ini tidak berkaitan dengan demo-demo yang kita sering lihat. Aktivis ini adalah seorang aktivis gerakan tani dari Salatiga, Jawa Tengah. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, buktikan spiritmu. Ku awali hariku dengan Fatigon Spirit, multivitamin untuk menjaga stamina, agar aku terus produktif hingga bisa meraih sukses. Dan aku harus selalu bersemangat, karena sukses yang sesungguhnya adalah bila kita bisa berbagi kepada yang lain. Spiritku adalah Fatigon Spirit. Buktikan spiritmu. Fatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Luwak White Coffee, nyaman di lambung. Luwak White Coffee, paling cocok buat aku. Luwak White Coffee, kopi putih pertama yang nyaman di lambung. Dapat diminum setiap hari. Luwak White Coffee, teman kerjaku setiap hari. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta kunama Noel, guru SD di pelosok Belu Atangua. Beta sakit katarak. Suatu hari bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit tentara. Kami dokter mata siap membantu.